Nah, kita sekarang ini rencananya mau mengunjungi Masjid 99 Kubah, guys ya. Ini dia lokasinya. Dan ini masjidnya, guys ya, 99 Kubah. Nah, kita nanti bakalan coba masuk ke dalam, mau review masjidnya, guys ya. Jadi ternyata Masjid 99 Kubah ini dia rancangan dari Ridwan Kamil ya, guys. Kita nanti coba akan masuk, guys. Oke. Yap. Ini udah banyak pengunjungnya. Kita coba masuk ke dalam atau kita ke atas, guys. Nah, jadi Masjid 99 Kubah ini dia memiliki 99 kubah yang diameternya cukup lumayan besar-besar, guys, dan yang paling ujungnya atau paling tengahnya itu memang paling besarnya, guys. Nah, ini merupakan jadi wisata religi ya di Makassar, guys. Nah, kemudian kita tuh kalau nggak salah ini tuh sebetulnya masuk ke bagian tanah reklamasi, guys. Kalau nggak salah ya, sorry kalau salah, tolong dikoreksi. Kita coba masuk ke dalam. Ini ruangannya cukup besar, guys, ada loker-lokernya. Nah, jadi Masjid Kubah ini, 99 Kubah ini ternyata dia sudah
atau ada pada tahap ketiga pembangunannya guys ya. Jadi ada pembangunan diawali 2017, kemudian 2018, dan kemudian selama 2 tahun terhenti, dan sekarang dilanjutkan kembali, dan rencananya tahun ini sudah selesai guys ya. Jadi ini diharapkan mampu menjadi ikon juga, ikon Kota Makassar ya, dan mudah-mudahan ini masuk ke dalam 30 ini juga ya, 30 masjid terunik di dunia guys ya. Nah jadi itu harapannya, mudah-mudahan masjid ini cepat selesai ya, dan sesuai apa yang dicita-citakan, dan terutama mudah-mudahan dengan adanya masjid ini yang unik ini bisa menambah daya tarik muslimin semua untuk pergi ke masjid dan melakukan sholat berjamaah guys. Ya itulah ya. Nah sekarang kita mau coba main-main di pinggir masjidnya guys. Ini sekarang kita ada di depan masjidnya guys ya, bisa lihat sana, seberang sana ada tulisan itu ya, Pantai Losari, kemudian ada kapalnya juga guys. Kayaknya enak deh kalau naik kapal. Itu juga ada City of apa tuh, Makassar ya. Ini ada juga beberapa otopet, bisa di apa namanya, bisa disewakan guys ya. Kemudian ini juga ada Yota Cafe depan masjidnya. Ini cantik banget guys, Masya Allah. Kemudian ini juga anak-anak kecil bisa bermain di sini, main otopet. Ya, kita coba muter ke sana. Ini cukup luas, guys. Jadi banyak penyewaan-penyewaan mainan-mainan. Ada lampu-lampunya. Ini kalau makin malam makin cantik, guys. Ya. Apa kapal ya, yang tadi kayaknya enak deh kalau naik kapal nih, tapi nggak tahu kemana guys ya. Kita lanjut lagi guys, jalan-jalan lagi. Ini kafenya juga ada rooftopnya. Hey guys, banyak anak kecil nih, bisa jalan-jalan naik otopet. Ternyata masih banyak bangunan yang belum jadi guys, gak tahu itu kayaknya simbol. Ah ini tuh namanya Center Point of apa, Indonesia ya? Iya Indonesia. Pemandangannya cantik banget guys kalau sore ya. Ini karena gerimis guys, jadi kita harus cepat-cepat ngambil gambarnya. Itu aja mungkin untuk kali ini. Kita sudah mengunjungi kota ke Makassar guys ya, di Sulawesi. Dan ini kita sudah sampai di 99 Kubah, Masjid 99 Kubah. Mudah-mudahan tadi ya cepat selesai pembangunannya dan banyak pengunjungnya, terutama yang mau sholat berjamaah guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.